anak panda gergasi pertama dilahirkan di Malaysia pada 18 Ogos 2015. Nuan-nuan hari ini dihantar ke pangkalan panda Du Jiangyan di Sichuan, China. Pengarah Zoologi, Veterina dan Pusat Konservasi Panda Gergasi Zoo Negara, Dr. Manaim Ramli berkata, haiwan berkenaan seolah-olah merajuk kerana tahu akan meninggalkan negara ini. Katanya, nuan-nuan dilihat kurang cergas seperti sebelum ini dan lebih banyak tidur selepas proses pemindahan dari zoo negara, manakala tingkah lakunya kurang ceria seperti serta agak lemah.